Pada Selasa 1 Oktober 2024, militan Houthi melakukan tiga operasi militer sekaligus terhadap kapal-kapal yang terafiliasi Israel. Operasi pertama menargetkan kapal tanker minyak Inggris Cordelia di Laut Merah menggunakan 8 rudal balistik dan jelajah. Serangan ini disebut mengakibatkan kerusakan parah pada kapal. Operasi kedua dan ketiga menargetkan kapal tanker Marathopolis di Samudra Hindia karena melanggar aturan maritim yang diberlakukan Houthi. Marathopolis pertama kali diserang menggunakan rudal bersayap, kemudian dengan pesawat nirawak. Juru bicara Houthi Jenderal Yahya Saree mencatat bahwa serangan langsung berhasil dilakukan. Di hari yang sama, Iran juga meluncurkan 180 rudal ke Israel sebagai pembalasan atas tewasnya Haniyeh dan Nasrallah.